والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله سمعنا كسوات جهد وتقى الحسن لعباد عمران بن الحسين رضي الله عنه. بركات النبي صلى الله عليه وسلم بالسبدة قال الله تعالى عبدي الدماء أبدي ما افترضت عليك تكن من عبد الناس وانتهي عما نهيتك عنه تكن من أورعين وأقنع بما ورزقتك تكن من الأغنى الناس. Hambaku kerjakan apa yang aku wajibkan ke atas kamu. Nescaya kamu menjadi manusia yang paling banyak beribadat. Dan tinggalkan apa yang aku larang. Nescaya kamu menjadi manusia yang paling wara'. Dan terimalah apa yang aku berikan kepada kamu daripada rezeki. Nescaya kamu menjadi sekaya-kaya manusia. Sambungan daripada yang pagi semalam. Jadi daripada Al-Hasan daripada Imran bin Al-Husain berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyatakan, qala Allah taala, hamba-ku kerjakan apa yang aku wajibkan ke atas kamu, nescaya kamu menjadi manusia yang paling banyak beribadat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah. Di atas kejadian manusia, dan manusia dibahagikan kepada dua kelompok, satu yang Islam, satu yang tidak Islam. Dan begitu juga Allah jadikan jin. Kalau kita buka dalam surah Al-Jin ayat 14 hingga 15, dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan jin juga mereka ada yang Islam, ada yang kafir. Sila rujuk dalam surah Al-Jin ayat 14 hingga 15. Jadi golongan ni menepatilah dengan apa yang Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah. Jadi manusia pun macam tu juga. Allah jadikan ada dua kelompok yang besar, satu yang Islam, satu yang tidak Islam. Dan dalam Islam tu pula dibahagi pula beberapa kelompok bahagian manusia dalam Islam. Ada Islam yang kamil, ada Islam yang tidak kamil. Ada Islam itu yang munafik, ada Islam yang fasik. Jadi itu dalam bahagian kita dalam Islam, hukum dalam Islam. Jadi Islam yang kamil, yang sempurna itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mereka memelihara syarat-syarat rukun-rukun iman dan Islam dengan sempurna. Jadi apabila mereka dapat memelihara dalam rukun Islam, iman yang sempurna, menepatilah dengan perintah Tuhan, abdi addi maftaratu alaika takun min abdin nas. Barulah dia jadi kata, hamba-ku kerjakan apa yang aku wajibkan ke atas kamu, nescaya kamu menjadi manusia yang paling banyak beribadat.
Jadi kita dituntut untuk beribadat kepada Allah. Dalam ibadah kepada Allah itu, maka kita ada yang ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunat. Dan ada perkara yang diharuskan dalam Islam. Siapa baru-baru ni hari Khamis malam Jumaat. Hari apa? Hari Khamis malam Jumaat, hari Isnin malam Selasa, hari Sabtu malam Ahad. Dia orang minta batalkan program pengajian fardhu ain. Suruh kita buat tahlil perdana. Jadi saya kata tahlil ni benda yang harus, benda fardhu ain ni wajib. Kita baca kitab, nak suruh berhenti baca kitab buat tahlil. Pasal dia kata malam ni ramai orang turun satu kampung mari. Jadi pasal turun satu kampung tu lah kita nak buat fardhu ain, pasal tak pernah mari. Jadi saya tak bersetuju, saya kata tak boleh. Kalau giliran saya baca kitab, saya nak baca kitab juga. Lepas tu kita tahlil lepas isyak. Nak tunggu tak tunggu dia punya masalah. Jadi fardhu ain kita jalankan juga. Jadi saya buat fardhu ain sampai masuk isyak, saya berhenti. Lepas isyak kita tahlil. Nak tahlil sampai subuh esok boleh kalau tahan. Tak ada masalah. Dia panggil kita suruh mengajar dia, dia nak mengajar kita. Jadi terbaliklah. Jadi saya kata kita baca fardhu ain kitab. Jadi kitab ni pula sebulan sekali. Kalau berhenti sampai bila nak habis? Nak. Jadi kita mengaji dulu, lepas tu kita buat tahlil. Nak makan, makan lepas tu. Dia sibuk dengan kita benda-benda macam tu. Nah. Jadi kita ni kena tahu benda hak wajib, benda hak harus, benda yang mustahil, benda sunat. Bila kita nak beramal ni, dia ada hukum dalam Islam. Bila mari buat ngaji, hukumnya wajib. Sama dengan kita baca Yasin. Kalau ikut dalam baca Yasin ni pun, dalam malam Jumaat, maka hadis suruh baca surah Al-Kahfi. Kalau ikutnya. Dalam kitab-kitab, kalau kita buka dalam bahasan kitab, malam Jumaat, sunat baca surah Al-Kahfi. Suratul Waqi'ah. Tapi kita ni duk sibuk dengan Yasin. Tak apalah nak baca Yasin. Tapi kita kena tengok perkara-perkara ibadat ni. Jadi hukum tu dah ada. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang harus. Jadi kita kena kerjakan dia bagi betul dengan hukum tu. Jadi gitu. Jadi bila kita buka fardhu ain mengaji, buka kitab, ramailah yang pakat lari keluar. Cuba kita buat tahlil. Buat tahlil penuh masuk lah. Jadi tak nak mengaji. Jadi ramai turun masa malam tu oleh kerana kita nak tahlil, lepas tu kita nak makan. Jadi saya kata saya minta maaf lah. Kalaulah jadual dibuat macam tu, sebab jadual saya ni dibagi sebulan sekali. Jadi saya kata saya buat fardhu ain dulu, lepas tu kita buat tahlil. Jadi tahlil lepas isyak. Lepas isyak kita tahlil lepas semua selesai, lepas tu makan. Nak makan kan? Jadi cara dia macam tu lah. Jadi kita ni dalam beribadat kepada Allah, maka perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara apa semua ni dah ada dalam hukum yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sebab tu kata Allah tadi ni, abdi addi maftaratu alaika takun min abdin nas. Hambaku, kata Tuhan, kerjakan apa yang aku wajibkan ke atas kamu, nescaya kamu menjadi manusia yang paling banyak beribadat. Jadi itulah kewajiban kita. Jadi kita sibuk dengan beribadat kepada Allah ni, lebih-lebih lagi insya-Allah Ta'ala dipanjangkan umur kita jika tiada ada apa masalah. Jika sihat tu badan kita apa semua, 29 ni merupakan satu hari bulan Ramadhan, kena hari Ahad. Jadi bermula kita untuk beribadat, ya Allah bagi setahun sekali.
yang begitu istimewa kepada seluruh umat Islam di atas dunia ini, yang tidak ada keistimewaan kepada umat yang lain. Jadi gunakanlah kesempatan-kesempatan yang sebegitu untuk kita banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada malam yang mula-mula yang pertama tu sampailah diakhiri dengan akhir di malam bulan Ramadhan. Walaupun kita kata nak tunggu, nak ambil malam yang 10 di akhir sunnah Rasulullah, tapi tidak menjadi kesalahannya kita bermula daripada malam yang pertama dengan banyak beribadat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan tiada menjadi keberatan dan tidak menjadi yang kata rasa nak malas, menjadi kepada kita ni tekun beribadat, sedang elok sampai kepada 10 malam yang akhir kita tetap boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat persiapan yang awal. Berubahlah sikit tuan daripada tahun hak yang telah dulu, tahun lepas ni. Kalau hak tahun dulu-dulu ni kita mula-mula ni kita leka, mari 10 Ramadan baru kita nak kelang kabut, tu pun tercici. Jadi kita mula daripada awal. InsyaAllah mudah-mudahan yang mari nak akhir Ramadan tu kita lagi kuat bersemangat untuk membina ibadah kepada Allah. Nah, dia jadi macam tu. Jadi itulah katanya, itulah manusia yang banyak beribadat kepada Tuhan. Hak mana yang Tuhan suruh kita buat, hak mana yang Tuhan larang kita tinggal. Dan apa yang dan tinggalkan apa yang aku larang, nescaya kamu menjadi manusia yang paling wara. Hak mana yang Allah Taala tak bagi kita buat, Tuhan tegah, Tuhan larang, jangan kita buat. Jadi bila kita tak buat hak benda Tuhan larang, itulah orang dikata warak. Warak ni kadang-kadang orang Melayu dia tak arif marak, dia tengok orang tu berjalan tunduk, dia kata tu warak tu, tak lebay tu. Yang tu dia tunduk, jangan buat bodoh kita. Dia berjalan tunduk tu bukan dia warak. Dia tengok tak toleh kanan, tak toleh kiri, berjalan lurus tunduk, dia kata tu warak tak lebay. Bukan lagu tu. Warak ni makna dia menjaga perkara-perkara yang hak Tuhan tegah. Hak haram dia tak buat. Jangan kata haram, hak syubhat pun dia jaga. Tahu orang warak ni. Hak syubhat pun dia jaga. Takut dia. Dengan keadaan itu dipelihara dia. Jangan jatuh dalam yang syubhat. Sebab tu dalam hadis Nabi, Nabi sebut man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai dengan satu pihak, masuklah ia ke dalam pihak mereka itu, kan? Jadi kita tasyabuh ni, takut dengan syubhat. Jadi sebab tu kita orang yang warak, dia pelihara. Syubhat pun dia takut, tak berani. Jangan kata haram. Haram tu telah lah. Dan terimalah apa yang aku berikan kepada kamu daripada rezeki, nescaya kamu menjadi sekaya-kaya manusia. Jadi kita kena redha. Maksudnya kena redha. Apa yang Tuhan bagi dekat kita tu, redha lah. Ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Sedikit kita redha, banyak pun kita redha. Tak ada langsung pun kena redha. Tuhan tak bagi rezeki kita, kita kena redha. Takkan kita nak berontak, nak buat demonstrasi, nak marah kot. Tak ada rezeki Tuhan tak bagi. Jadi kita kena redha, kena sabar. Sabar dalam menghadapi. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi ujian Allah. Ada kalanya kita diuji dengan kelaparan. Ada kala kita diuji dengan kemiskinan. Ada kala kita diuji dengan penyakit. Ada kala kita diuji dengan kekayaan. Ada kala kita diuji dengan musibah. Jadi banyak bentuk ujian Allah Ta'ala bagi tu. Jadi semua tu kena sabar. Barang siapa dapat bersabar, itulah orang yang mukmin, yang dikira orang yang mukmin, orang yang mukminah kepada Allah. Jadi waktu bila kita ni dari rezeki Tuhan bagi, ya, Allah bagi kepada kita rezeki, kita kena terima seadanya dan redha dengan rezeki Allah tu. Jadi bila kita redha, kita sekaya-kaya manusia.
Jadi orang yang kata kaya ni, kalau kita takrif dunia ni tengok harta banyak kan, rumah besar, duit ringgit pun berbilion-bilion, sampai peringkat bukan bilion, trilion. Oh, tu kaya manusia. Jadi kaya manusia di sisi Allah adalah orang yang redha menerima rezeki yang Tuhan bagi. Dia tak merungut-rungut dan tidak menjadikan ianya untuk membantah. Redha dengan apa Tuhan bagi. Itu sekaya-kaya manusia. Dan dalam hadis yang dikumpulkan oleh ulama dalam kitab Tajdzibut Taraful Hadis jilid yang pertama, Nabi kata sekaya-kaya di kalangan umat Nabi orang yang tak terbabit dengan hutang piutang. Itu orang yang kaya. Ha, tu. Ada hadis dikumpul oleh ulama dalam kitab Tajdzibut Taraful Hadis jilid yang pertama. Ha, itu. Jadi mudah-mudahan no, kita buatlah amal ibadat dan ingatlah Allah jadikan kita bukan untuk bersukaria, berseronok suka atas muka bumi saja, tetapi ada matlamat Allah jadikan kita ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menyembah Allah. No, itu dalam ayat yang lain Allah kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi kita disuruh menyembah Allah, jangan menyembah yang lain, dan buat baik kepada kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Insya-Allah sambung pada keesokan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.